Dengan ini cabang Nats The Barber Bali resmi dibuka. Kembali di konten atau di channel kesayangan kalian di Nata Wardah. Ketemu lagi di channel kesayangan kalian Nata Wardah. Nawaitu cinta. Alhamdulillah kita sudah sampai di Bali dan agenda kali ini kita nggak cuman bisnis tapi liburan bareng keluarga. Karena itu penting teman-teman semuanya, bekerja tapi kalian juga harus mericas emosi kalian, terus mericas pikiran, hati gitu. Salah satunya dengan berlibur, wisata gitu ya. Dan sekarang kita sudah sampai di Bali. Kita sudah sampai di penginapan, kita nginep di The V Villa. Villanya enak banget, keren, warnanya juga keren. Ya sayangnya. Sama aja rasanya udang. Sambalnya. Enak banget. Rasanya kebedaan gue hilang. Hilang. Gak jelas katanya. Adem. Ya, alhamdulillah kita selesai makan di Jimbaran ya sayang ya. Cukup recommended buat teman-teman semuanya. Cuman kalau bisa sih agak sorean, jadi lebih terang. Kita terus jalan kita sama di Bali. Ya, teman-teman semuanya, kita lagi di Uluwatu. Kita mau pakai kain sarung. Kita pakai ini aja. Ya, kita udah dapat. Kita pakai selendang biar selendang sutra darimu. Kalau ini pakaiannya nggak sesuai. Gak mungkin ya. Ya teman-teman semuanya, sekarang kita lagi di La Panca di Premata. Kita mau nikmatin sunset. Tapi harus jaga mata ya, jaga pandangan.
pribadi. Hari ketiga di Bali. Hari ini kita mau makan nasi lenda tempong atau sambalnya. Sambalnya dahsyat, pedes banget. Nah, abis itu kita langsung ke keranjang. Yang ini punya teman kita, ya. Teh Celi dan Teh Meli ya. Kalau liburan nggak beli oleh-oleh tuh kayaknya ya nanti tetangga pada nanya-nanya gitu. Terus abis itu kita mau langsung pindah penginapan. The Miracle of Villa. Namanya aja The Miracle. Keajaiban. Kita lihat seberapa bisa merubah kita menjadi suatu yang ajaib. Wih deh. Ikutin terus vlog kita hari ini. Dan yang terakhir sore kita akan grand opening Nat The Barber. Eh ayo dong. Ya ikutin. Ya kita udah sampai di sini di nasi rempong, BKO. Rempong yang bukan si rempong. Ya, sudah sampai saatnya kita makan teman-teman semuanya. Ini salah satu tempat recommended. Kalau ke Bali, sini. Aku udah berapa kali? Masya Allah. Tengah baju. Rasa cumi. Kita sampai di The Keranjang dan sekarang kita mau belanja oleh-oleh. Jadi di Keranjang ini menjadi opsi untuk kalian mencari oleh-oleh di Bali. Kita lihat suasana di Keranjang gimana ya. Jadi kita mau lihat suasana di Kampung Langit karena the one and only di Bali. Jadi ini kita berbicara tentang art, karya seni. Karya seni itu mahal, bro. Pertama ada surprise, kita lihat seberapa surprise. Masya Allah. Kayak dari dalam bentuk semuanya, jadi memang kayak di kampung. Keren. Jadi di kampung ini kita nanti ada beberapa yang aku bilang kalau mau ikut aktivitasnya mah butuh waktu. Iya. Kan jadi kita stop di sini, kita stop di sini aktivitas. Jadi ada kayak diajarin sesuatu. Iya, diajarin juga. Sesuatu dan always ada apa namanya story behind. Itu proses ya. Di sini dua bagian. Nah, di sini bukan kapal, tapi biasanya nama dan tanggal lahirnya itu nanti disesuaikan dengan karakter pewayangan. Jadi bukan meramal. Boleh. Gitu. Mau dong? Kita mau coba cari tahu kira-kira karakter wayang yang kamu aja. Oh ya udah, kamu aja. Iya, istriku pengen tahu karakter pewayangan apa yang cocok untuk karakter dengan nama dan tanggal lahir. Wardah, kalian. Wardah Maulina, 15 September 1995. Untuk di pewayangannya itu mirip Kamarati. Sebagai seorang putri yang mencintai, cintanya itu emang terkenal sih. Saling mengisi. Dia baik, murah senyum, murah banget, jujur. Ya, jadi di Bali itu ada yang namanya tradisi Magibu. Di Bali itu terus ada kasta ya, raja atau apapun. Tapi kalau Magibu itu kayak makan bareng. Nah, pada saat itu apapun rasanya harus bareng. By the way, ini apa? Lorong? Iya, lorong selaka. Lorong jadi yang tadi aku bilang pintu masuknya bisa lewat Renala, bisa lewat lorong selaka. Lorong aja gitu. Sebenarnya lorong aja, cuma ini seperti lembaran, ya kan? Ini ada bahasa Indonesia, ada bahasa Sanskerta, ada bahasa Inggris juga. Ini semua nama-nama baik. Jadi, ruangannya goyang dia. Iya, goyang. Sudah datang ke The Keranjang karena sini Bali ada dalam satu keranjang teman-teman semuanya. Kalian sudah lihat, jadi buat kalian yang mampir ke Bali jangan lupa untuk
mampir ke The Keranjang karena banyak wajib banget. Apalagi di sini tuh ada Kampung Langit juga, di mana kalian bisa belajar seluruh budaya yang ada di Bali, dan kalian bakal tahu apa aja sih arti bahkan dari lima jari itu dan hal lainnya. Pokoknya kalian banyak nih belajar di sini. Klik. Siap bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammad tadi wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah yang saya hormati Kang Rizki, masyaallah. Alhamdulillah malam ini insyaallah ini menjadi malam sejarah. Amin. Kita jangan berkecil hati dengan jumlah yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tapi percayalah dari sinilah sesuatu yang besar itu akan dimulai. Biasanya sesuatu yang besar itu pasti dari yang kecil dulu. Dan mudah-mudahan dengan seremonial ini kita sudah berarti bakal rame, bisa di Jabang Bali. Sudah menjadi keberkahan untuk semuanya, dan mohon supportnya dari teman-teman semua. Buat yang orang Bali, diajak teman-temannya ke sini. Bapaknya paksain ke sini, Pak, potong rambut dulu, waktunya potong. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan. Mungkin itu dari Pak Nata. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini cabang Nas The Barber Bali resmi dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang waktunya kita untuk membotakin teman-teman semuanya. Ini dari tamu pertama ya, resmi. Ini orang spesial karena beliau ini adalah tim kita yang selalu kita ajak, yang menciptakan konten-konten yang keren-keren itu. Ini orang ini. Jadi untuk botak pertama kita. Ini di balik layarnya. Ya? Di balik layarnya. Ini ada Dado. Dado, bismillah, siap. Ya. Oke. Okay. Apa mulai dulu ya? Dikit doang. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, duduk. Kita sedih aja. Nanti kita lihat kalau bagus setiap baru di 1 cm. Nangis sih ada, Bang. Nas The Barber. Pelanggannya dibuat terharu. Terharu bahagia. Ih, ganteng, Dado, ganteng. Semoga-moga. Terima kasih. Ah, langsung. Kamu? Bismillah dulu. Bismillah. Ini udah pas langsung. 3. Selanjutnya baru sok. Hei. Ada lagi teman-teman yang mau jadi botak ya. Bismillah ikhlas. Bismillah ta'ala. Oke, bismillah. A few moments later. Oke, teman-teman semuanya, sekarang aku sudah bareng Mas Rizky, yeah. Franchisee. Jadi beliau ini yang punya Nas The Barber di Bali, Denpasar. Denpasar. Dan soalnya ada Armor. Armor ini siapa? Co-founder. Masya Allah. Ini si Bali. Jadi yang, wah, kerja keras di belakang aku. Ini nggak pulang-pulang. Saya di sini ya. Kenapa punya pikiran pengen buka Nas The Barber? Sebetulnya istri saya sebetulnya. Nah, jadi istri saya itu salah satu follower Bang Nata. Ketika Bang Nata posting tentang The Barber, dia langsung kontak ke saya karena memang saya memang dari dulu pengen punya bisnis barber karena dia pengen aja gitu punya. Nah, akhirnya coba deh ini. Udahlah kita enggak usah mikir banyak-banyak, langsung aja di DP meskipun belum ada tempat pada saat itu. Sebetulnya alasan utamanya ya pengen uangnya lebih berkah aja buat saya, buat keluarga, dan juga buat teman-teman di sini yang jadi nantinya jadi konsumen saya. Tapi ini bisnis yang ke? Ini pertama. Oh, artinya pertama yang serius ya. Harapannya untuk Nas The Barber Bali. Sebetulnya saya sih justru malah pengen teman-teman di sini yang jadi barberman itu justru dia maju. Saya pasti saya nggak punya, nggak pengen mereka tuh tetap di sini selamanya, enggak. Mereka harus maju. Gimana treatment dari Nas The Barber sendiri, dari tim sendiri, dari mulai develop awal meeting segala macam sampai pembangunan?
gimana mas? Gini, jadi yang pertama saya lihat adalah konsep bisnis armor yang memang kalau yang saya perhatikan dia konsepnya konsep outsourcing, tapi objeknya di barber. Jadi itu menarik buat saya. Namanya bisnis pasti ada ruginya ada ya. Tapi yang penting kita bisa membantu teman-teman. Masya Allah. Makanya teman-teman semuanya, khususnya yang ada di daerah Bali, ayo mampir ke Nas Barber Bali. Alamatnya di mana sih? Di Jalan Tukat Barito Timur. Tukat. Di depan kampus New Media. Masya Allah. Teman-teman New Media wajib kemarin ya kan. Buat teman-teman nih yang kira-kira mau bersinergi seperti Mas Rizky, caranya gimana? Kita punya visi misi dengan tema kebaikan, kemudian kita juga pengen ngangkat gimana caranya pengangguran bisa berkurang. Jadi yang pertama itu harus visi misi. Teman-teman harus survei tempatnya terlebih dahulu karena tempat itu nanti semuanya itu diserahkan kepada pengajuan franchise. Nah, ya. Dan yang ketiga nanti bisa langsung hubungi marketing kita di bio Instagram Nas Barber. Oh, ini bisa sendiri. Ingat bahwa ketika kalian menginginkan sesuatu, maka kalian harus berjuang untuk menggapai itu semua tentunya dengan cara yang baik. Semoga kita semua diberikan kemudahan atas semua hajat dan impian-impian kita. Sukses selalu dan ingat semuanya harus didasari dengan niat yang baik. Insyaallah ya, semoga berkah semuanya. Sukses, Nuts Barber! Nuts the Barber yang pakas pasti ganteng! Thank you udah siap mampir ya. Jadi kita kedatangan orang spesial karena insyaallah sama beliau Bali United akan juang. Dan beliau sempatkan waktu selesai latihan langsung mampir ke Nuts the Barber. Bang, harapan untuk Nuts the Barber? Semoga selalu dapat keberkahan. Amin. Amin. Dan sukses kedepannya. Amin. Semakin besar, semakin banyak lah. Terima kasih Bang Unan. Sukses juga ya. Siap. Amin. Jadi lanjut nih. Basah-basahan, kita mau sarapan. Jadi ini servis yang dikasih oleh The Miracle Villas, keren banget. Aku rekomendasiin kalian untuk datang ke sini. Sayang, makan sendiri aja. Kamu udah. Jadi hari ini kita akan banyak ngabisin waktu di hotel. Kita istirahat karena besok kita mau balik ke Jakarta. Oke. Saya mau berenang dulu. Makan dong. Hari ini kita sarapan sambil berenang. Kayak mana caranya tuh? Jadi kayak biasanya kalau berenang kan suka lapar ya. Jadi kita milih dikasih opsi sih mau makan di kolam renang atau mau makan di meja. Kita milih di kolam renang. Terus ternyata dikasihnya ada buah, ada omelet, ada pancake, onion ring, sama nasi goreng kesukaan Bang Nata. Ini sih menurutku enak sih. Selain dia enak, omeletnya juga banyak banget. Jadi bikin kenyang. Kemarin sebenarnya kita cuma 2 hari, akhirnya kita nyambung sampai pulang aja lah di sini, saking nyamannya di sini. Terus juga selain tempatnya itu benar-benar bersih, servisnya bagus, tempat suasana di sini tuh juga tenang gitu loh. Jadi kalau kita mau liburan benar-benar kayak menjauhi segala aktivitas yang bikin pusing, di sini nih pas banget untuk kalian mendapatkan inspirasi baru. Bagi penulis mungkin bisa mendapatkan tulisan-tulisan baru di sini. Bagi musisi mungkin kayak Bang Nata bisa nulis lagu baru di sini. Jadi benar-benar tenang banget di sini, bisa nyari inspirasi. Oke, teman-teman semuanya, kita sudah selesai nginep di The Miracle Villas. Ini keren banget teman-teman semuanya, dan lihat barang bawaan kita banyak banget oleh-olehnya. Karena kita mau pindah lagi, ikutin terus perjalanan kita selama di Bali. Let's go. Siap beli? Enggak, Pak. Bismillah. Mantap, mantul. Oke. Okay. Jangan takut ya, istri saya jago bawa mobil. Ya. Udah, tempat. Ah, tadi katanya. Bantu. Ya.
Selesai ya? Bu, kanan. Kanan. Nggak harus lem kan? Nggak. Belinya deg-degan yang deg-degan sih belinya. Aduh, pelan-pelan sayang. Nggak mau standing ya. Ini kemana kita nih? Kanan. Nggak bisa bawa berarti aku bang. Habisin, nak? Nggak bisa bawa berarti panjang. Ini serem banget sayang, nggak mau. Ya makanya. Maaf ya, Bli. Nggak apa-apa. Abang ini boleh baru lagi. Kita punya Oki. Kami ingin jemput. Yuk, koi. Kita pindah ke mana kita? Swiss Bell. Swiss Bell. Oke. Okay. Welcome drink. Alhamdulillah yang dialamin, kita sudah sampai di Jakarta. Liburan kali ini menyenangkan karena sembari liburan kita bisa sembari launching usaha baru aku, Nuts The Barber di Bali. Ya, aku selalu sampaikan bahwa kami membuka peluang untuk siapa saja yang ingin bersinergi untuk buka Nuts The Barber di seluruh Indonesia, insya Allah. Jadi buat teman-teman yang mau silahkan hubungi Nuts The Barber. Intinya sederhana, usaha yang kita buat ini adalah untuk memberikan ataupun menyediakan opsi tempat potong rambut yang keren, yang kekinian, yang insya Allah kita tekankan, kita kedepankan nilai-nilai kebaikan. Terus penerbangan pun enak, liburannya juga kelar dengan baik, alhamdulillah. Dan gak kerasa hampir 1 minggu kita di sana. Next, masih banyak trip-trip yang harus kita jalani. Aku pengen mengajak kalian untuk kembali ke Bali ya. 3, 2, 1. Oke, teman-teman semuanya, alhamdulillah sudah selesai liburan di Bali. Kita mau balik ke Jakarta. Kita mau keluar, mudah-mudahan adanya konten dari kita bisa memberikan experience untuk teman-teman semuanya. Jadi kalau mau ke tempat tersebut, kalian sudah tahu di mana tempat-tempat yang oke, terus apa namanya penginapan yang oke. Dan setelah boleh. Ini kalian pengen kita review apa lagi? Ya boleh, komennya di bawah ini. Pokoknya tetap semangat, tetap selalu syukurin hidup, berbahagialah karena kebahagiaan itu sebenarnya kita sendiri yang mensyukuri. Karena kalau kita tidak bersyukur, sebanyak apapun kebahagiaan tidak akan bisa kita nikmati. Ya, mungkin itu aja. Terima kasih. Sekian dari kami. Semoga memberi manfaat. Kata Allah kuasa. Jangan pernah berharap kepada makhluk berharapan yang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian dari kami. Maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.